أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر، الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر, الله أكبر. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Wa lillahi alhamdu. Sekali lagi perhatian kepada jamaah putra yang baru datang untuk bisa menuju ke lokasi air mancur yang agak tinggi di belakang. Untuk yang sebelah selatan, Nyun Sewu Bapak-bapak yang sebelah selatan ini depan itu berada di depan imam posisinya. Jadi untuk Nyun Sewu bisa pindah ke belakang. Sekali lagi, jamaah yang baru datang untuk putra bisa langsung menuju ke lokasi air mancur yang berada di tengah. Jamaah laki-laki yang mau ke lokasi air mancur bisa lewat depan sini, enggak apa-apa. Bapak bisa lewat sini ke lokasi tengah air mancur. Moga di tengah sana masih ada tempat. Oh, Yunso bisa dikasih jalan Bapak untuk ke lokasi air mancur. Iya, yes, sakit bisa Pak. Ini satu stop lagi di depan sendiri bisa dipakai. Mohon maaf Bapak-Bapak yang baru datang bisa menuju ke tengah. Bisa menuju ke tengah, lewat sini bisa Pak. Ke lokasi tengah air mancur. Bapak-bapak yang bisa dat baru datang bisa langsung menuju ke tengah tempat air mancur, bisa lewat depan sini. <San -tun> Nyon <Nyusai -nyusai> saya <-tun> Pak Yon, softnya untuk ah, softnya biar tidak melengkung. Sopnya diluruskan dari sini, Bapak. Ini, yang baru datang bisa langsung ke lokasi air mancur di tengah, bisa lewat depan sini. itu yeah. oh, okay. okay. nanti tahu untuk yang mengarahkan Poborn, Mobil yang masuk lewat pintu dapur Solo di stop. Jadi ini dipakai untuk ano, shop. Perhatian kepada petugas lapangan untuk bisa menyetop kendaraan mobil yang dari pintu timur, jadi bisa masuk parkirnya bisa lewat pintu barat, sehingga yang belakang sendiri mobil bisa semua masuk ke basement, parkir basement untuk soft. Jadi jalur parkir bisa untuk soft. Sekali lagi untuk teman-teman petugas lapangan yang di pintu timur masuk dapur Solo untuk di stop untuk mobil, parkirnya bisa melalui pintu barat, pintu Kendedes, sehingga yang parkir mobil di belakang bisa masuk ke basement, kemudian bisa dipakai untuk soft. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله, أكبر الله لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر، الله اكبر. لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله, الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر. ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله Uh, mohon perhatian kepada jemaah Untuk sambil berjalan Tunggu waktu kita mulai Jam setengah tujuh Mohon bisa berdiri Kemudian menempatkan sok-sok Yang masih ada space di depannya Yang masih kosong untuk diisi Monggo yang, yang baru datang, datang untuk bisa mempercepat langkahnya lewat, lewat di depan sini untuk yang laki-laki Bapak Mas siap untuk masuk sini Mas yang mas. mas, laki-laki lewat, lewat, lewat depan yang baru datang yang baru bisa datang, depan, di, di depan, paling depan, sop paling depan, depan, bisa satu sop lagi. posisi sob mohon Sisi shop untuk menyesuaikan yang, menyesuaikan yang di atas di atas, atas untuk atas yang berada di bawah, berada di bawah. sehingga sobnya tidak melengkung sobnya untuk, untuk menyesuaikan arah kiblatnya sehingga beladanya tidak melengkung yang berada, yang di, berada di, atas di atas lokasi air mancur, mancur sobnya untuk bisa menyesuaikan, bisa menyesuaikan yang ada di depannya Jamaah yang, yang baru datang untuk bisa mempercepat langkahnya karena sholat akan segera dimulai. Yang baru datang untuk bisa segera mempercepat langkahnya. Istighfar <tuk> dulu. Sau subuh vakum softnya diruskan dan dirapatkan pada jamaah yang masih berada di jalan harap segera untuk mengisi posisi soft masing-masing yang masih kosong bisa diisi terlebih dahulu agar yang belakangnya bisa mengisi. sof yang masih kosong bisa diisi terlebih dahulu. Kemudian bisa mengisi yang di belakang imam langsung kepada jemaah yang baru datang dan menyesuaikan arah kiblatnya sesuai dengan sof yang lain. Sudah bisa dimulai. dihimbau lagi kepada seluruh jamaah bahwa sholat Idul Fitri ini dilaksanakan sebanyak dua rakaat, yang mana rakaat pertama ditambah dengan tujuh kali takbir dan rakaat yang kedua ditambah dengan lima kali takbir. الله اكبر 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 بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر 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 الله اكبر, allâhu أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبسوسة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نسبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم إنا إلينا إيابهم ثم ان علينا حسابهم الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئ أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين رحمكم الله Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, umat Islam di seluruh dunia telah mengagungkan asma Allah, seraya mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid yang disertai suasana kegembiraan dan penuh perasaan kemenangan. Ada dua perasaan dalam hati kita ketika kita mengakhiri Ramadan, yaitu perasaan gembira dan perasaan sedih. Suasana gembira muncul karena kita telah berhasil menjalankan ibadah Siam dan ibadah-ibadah yang lain yang ada dalam bulan Ramadan ini sebagai upaya untuk mencapai derajat ketakwaan sehingga memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, satu-satunya cara dalam menyambut hari raya Idul Fitri sebagai satu tanda telah berhasilnya kita berpuasa adalah dengan cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ndaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah mengagungkan asma Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur perasaan kedua adalah perasaan sedih karena kita ditinggalkan kekasih kita dan belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Terlebih lagi, kita menyadari penuh bahwa di antara kita mungkin belum secara maksimal kita memanfaatkan momentum Ramadan in, tahun ini sehingga jauh dari ketakwaan dan perasaan kemenangan. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan khutbah yang berjudul Membangun Karakter Bangsa Yang Unggul Melalui Spirit Ramadan ini, saya mengajak kepada segenap kaum muslimin yang berbahagia untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu taala atas limpahan nikmatnya khususnya nikmat iman, nikmat Islam sehingga dengan kekuatan iman inilah kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini dan akhirnya kita merasa penuh gembira dapat merayakan Idul Fitri tahun ini sesuai dengan tuntunan syariat yang benar. Masyiral Ma muslimin rahimakumullah. Kita juga bersyukur karena hari raya tahun ini tanpa dihantui kecemasan dan ketakutan dengan adanya pandemi Covid-19 dibanding tahun yang lalu. Masyarakat sekarang menjadi lebih optimis menatap masa depan dengan penuh harapan melalui berbagai pengalaman yang telah kita dapat dalam menghadapi Covid-19. Kasus pandemi Covid-19 mampu merubah cara berpikir kita, mampu memberikan semangat baru serta mampu menumbuhkan kultur baru dalam perhidupan yang lebih dinamis dan progresif. Oleh karena itu, Ramadan tahun ini yang tidak lagi dihantui dengan kasus pandemi Covid-19, tentunya harus bisa lebih menumbuhkan nilai spiritualitas kita yang menjadi tujuan dari berpuasa itu sendiri. Maasyiral muslimin rahimakumullah. Berpuasa Ramadan yang disertai ibadah-ibadah lainnya dan didasari iman dan niat yang ikhlas, mampu membangun karakter jati diri seseorang yang merupakan manifestasi dari ketakwaan itu sendiri. Masalah karakter bangsa kita saat ini menjadi sorotan oleh banyak pihak, terutama yang terkait dengan rendahnya karakter bangsa kita. Sorotan terhadap rendahnya karakter bangsa kita justru lebih dialamatkan kepada kelompok agama tertentu, yaitu agama Islam. Munculnya isu radikalisme terorisme, dan sekularisme merupakan bagian realitas yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan ada sekelompok orang yang secara terang-terangan telah menuduh bahwa ada sekelompok umat Islam yang dalam implementasi pemahaman syariatnya sebagai bentuk yang anti Pancasila, anti NKRI, dan anti kebenekaan. Bahkan lebih tragis lagi, ada sekelompok masyarakat yang menuduh bahwa Islam adalah agama yang menghambat pembangunan di Indonesia dan bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Mereka tidak mengakui bahwa kehadiran bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini, adalah justru merupakan hasil sebagian besar perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh nasional yang didukung penuh oleh umat Islam yang jumlahnya mayoritas. Hal ini menunjukkan. Adanya usaha-usaha kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan adu domba terhadap umat Islam, sehingga keberadaan umat Islam di Indonesia semakin terpinggirkan dari ranah peradaban nasional maupun internasional, yang sebenarnya justru memberikan kontribusi dan andil paling depan dalam kemerdekaan Republik Indonesia, dan sekaligus mengisi pembangunan bangsa secara konsisten dan berkemajuan. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia yang terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, bangsa, dan lain-lain. Pluralitas dan heterogenitas tersebut bisa menjadi potensi untuk membangun negara multikultural yang terbesar. Meskipun juga mempunyai potensi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan. Usaha-usaha untuk memecah belah dan mengadu domba seperti ini akan sangat berpotensi terjadi perpecahan bahkan sangat mungkin merambah pada konflik sara. Masih banyak masyarakat kita yang memiliki komitmen karakter spiritual dan sosial yang rendah termasuk masyarakat muslim yang belum menjalankan syariat secara baik dan benar. Bentrok perselisihan kelompok antar agama masih terjadi di mana-mana. Rendahnya karakter bangsa kita ini juga ditunjukkan Kedisiplinan yang rendah, yang jarang ditemukan, kejujuran mahal harganya, pembunuhan di mana-mana, pelacuran, penggunaan obat-obat terlarang, makin meningkat frekuensinya, aturan perundang-undangan tidak lagi dapat ditegakkan, sekalipun oleh para penegak hukum itu sendiri. Secara ekonomi, masih banyak masyarakat kita yang berada di garis kemiskinan, lebih-lebih pada pasca pandemi. Di sisi lain, Korupsi hampir terjadi di setiap lini kehidupan, bahkan beberapa kasus besar melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Puasa Ramadan yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam adalah bertujuan untuk membentuk karakter diri dan karakter bangsa sebagai wujud implikasi bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang menjadi tujuan diwajibkannya berpuasa itu sendiri mimpi besar bangsa kita pada tahun 2045 ketika disebut sebagai Golden Age menjadi salah satu dari delapan negara terkuat di dunia dalam hal ekonomi tentu ini tak, tidak mungkin terwujud ketika masih memiliki permasalahan dengan karakter diri dengan karakter bangsa tentu masih mimpi besar ini dapat terwujud apabila didukung oleh kemampuan SDM yang handal, tegaknya aturan hukum, berlakunya alam demokrasi yang makin baik, tidak lagi ada korupsi, meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, tegaknya kejujuran, kedisiplin, kemandirian, dan kerjasama yang baik antara semua elemen bangsa. Semua komponen bangsa harus menyadari dan bersatu padu merawat NKRI dan kebenekaan Tunggal Ika. Tidak boleh ada orang atau kelompok yang mengatakan paling Pancasila, paling NKRI, dan paling Bhinneka. Semua persyaratan kompetensi dan karakter di atas dapat diwujudkan dengan adanya spirit Ramadan sebagai momentum yang sangat baik, terutama bagi orang-orang yang telah berhasil menjalankan ibadah Siam beserta ibadah-ibadah yang lainnya. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan. Islam adalah agama yang sangat dinamis. Bahkan Islam menghormati multi-etnik, multi-agama, multi-budaya, dan selanjutnya mengajarkan kebersamaan untuk membangun kemajuan bangsa melalui karakter yang telah dibangun selama bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Husyarat, ayat 13. Rajim. Ya Ayuhannas." Inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi inna atqakum innallaha 'alimun khabir Hai manusia sesungguhnya kamu mencipt kami menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal yaitu hidup rukun damai Kaum muslimin rahimakumullah terhadap semua realitas, realitas di atas. Barangkali kita takut bertanya-tanya dan mencari penyebab kondisi karakter bangsa yang sangat remah itu. Mungkin berkaitan dengan sistem pendidikan kita yang selama ini yang tidak mampu menghasilkan manusia yang berkarakter takwa, yang memiliki kecerdasan spiritual, yang memiliki kecerdasan emosional dan sosial. Atau barangkali terkait dengan perilaku pemimpin bangsa kita, yang tidak menunjukkan uswah keteladanan yang dapat ditiru oleh umatnya atau bahkan mungkin karena sifat ambisi kekuasaan sekelompok masyarakat tertentu atau mungkin juga karena masyarakatnya yang lemah imannya karena kurang mendapatkan pencerahan dari para ulama-ulamanya. Ma'syarul muslimin rahimakumullah. Terlepas dari apapun penyebabnya, maka momentum hari raya tahun ini sangat baik sekali untuk kita renungkan dan kita tingkatkan komitmen kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai Romadhon tahun ini dalam membangun karakter bangsa kita melalui penguasaan penguatan nilai karakter spiritual dan sosial diri kita masing-masing. Dengan kata lain, kita mencoba melihat berbagai permasalahan yang menjadi real, yang menjadi realitas kehidupan bangsa kita seperti di atas, maka tidak ada jalan lain agar kita mendapatkan kesehatan hidup secara hakiki, kecuali dengan melakukan perubahan secara mendasar terhadap pola fikir dan perilaku kita masing-masing. Komitmen ketakwaan kita dalam bentuk amal soleh, itulah yang paling tepat, yang harus kita lakukan secara meningkat, terutama setelah kita selesai menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Perintah agar orang-orang beriman senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, telah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr 18. Ya yuhalladzina amanu taqullah wal tangzur nasuma qotamas lighat wa taqullah innallah khabirum bima ta'malun ta Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu sekalian menghitung-hitung amalan yang telah kamu lakukan untuk dievaluasi dan ditingkatkan di masa mendatang. Bertakwalah kamu kepada Allah Dan sesungguhnya Allah menyukai perbuatan yang demikian. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam, sebagai sebuah ajaran, telah memerintahkan umatnya agar senantiasa melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik, atau yang dinamis, atau selalu berorientasi pada kemajuan. Umat Islam tidak boleh statis, tetapi sebaliknya harus selalu dinamis dan berkemajuan. Allah memberikan waktu selama satu bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan kepada manusia yang beriman untuk melakukan perubahan terhadap jati dirinya atau perubahan karakter dirinya, yaitu karakter dalam sebuah amal soleh melalui latihan-latihan atau pendidikan selama menjalankan ibadah puasa. Implementasi keimanan dalam bentuk amal soleh itulah yang disebut dengan takwa. Oleh karena itulah, orang-orang yang berperilaku jujur, disiplin, tidak sombong, senantiasa bersodakah atau berinfak, sabar dan menahan nafsu, pemaaf, bersyukur, berilmu, dinamis dan berkemajuan, dan lain-lain adalah merupakan karakter dari orang yang bertakwa. Dan pesan inilah yang diharapkan dapat terbentuk secara menyeluruh bagi orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang di dalamnya yang di dalam puasanya hanya didasari oleh iman dan semata-mata karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pembentukan karakter takwa melalui kesolehan sosial inilah yang menjadi tujuan puasa sebagai nama dalam surat Al-Baqarah 183. Tidak hanya itu, Profesor Dr. Ahmad Sarbasi, seorang ulama besar dan mantan rektor Al-Azhar University pada tahun 80-an, berpendapat bahwa tidak ada momentum lain yang efektif dan efisien dalam membangun karakter seseorang, melainkan momentum Ramadan. Di samping itu, orang-orang yang telah berpuasa karena dasar oleh iman dan wahdi saban akan mampu membentuk karakter seseorang yang mempunyai profesionalisme dan tingkat produktivitas yang tinggi. Hal ini dapat difahami karena dalam berpuasa orang dilatih untuk mempunyai perilaku disiplin tinggi, memiliki tanggung jawab yang besar, mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmunya, memiliki motivasi yang tinggi untuk maju, dan mampu mengelola waktu secara tepat dan senantiasa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu Taala. Puasa Ramadan juga bisa menjadikan seseorang mempunyai kerjasan sosial, spiritual, dan kecerdasan emosional. Hal ini dibuktikan dengan karakter seseorang yang gemar beribadah, tidak kikir atau lumo dalam keadaan lapang maupun sempit, dan tidak suka marah serta menjadi orang pemaaf. Sifat yang demikian itu dapat dipastikan akan memunculkan karakter seseorang yang selalu senang bersilaturahim, tidak pernah merasa paling benar, mau mendengarkan nasihat orang lain. Dan ikut merasa senang apabila melihat saudara atau temannya menerima nikmat dari Allah. Menurut Imam Ghazali, apabila kita telah mempunyai sifat yang demikian, itu berarti kita telah terbebas dari sifat sombong. Dengan kata lain, bahwa dengan puasa Ramadan yang benar sesuai dengan syariat agama dapat membebaskan seseorang dari sifat sombong. Kesombongan inilah yang menjadi salah satu komitmen Rasulullah untuk membangun dan menekan umat wasaton yang menjadi teladan. Karena kesombongan dengan segala perilakunya yang dilakukan oleh seseorang, baik pemimpin maupun umatnya, dapat merusak tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga Rasulullah bersabda, tidaklah masuk surga apabila di dalam hatinya masih ada sifat sombong meskipun hanya sebesar biji sawi hadis riwayat muslim Masir al-Muslimin rahimakumullah umat Islam dituntut memberikan contoh teladan dalam berperilaku dalam kebijakan yang kolektif jadilah umat Islam yang senantiasa meneladani dan tidak larut dalam penyimpangan perilaku maka marilah kita jadikan momentum Ramadan dan Idul Fitri ini untuk melakukan pencerahan diri dalam upaya membangun pribadi yang utama dalam rangka mewujudkan karakter bangsa yang unggul berbasis takwa. Mari kita jadikan sepanjang bulan Ramadan ke depan sebagai Ramadan dan Idul Fitri untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang bersih lahir batin, gemar beribadah, berlomba-lomba dalam amal soleh, dan tampil menjadi manusia yang bertakwa dalam situasi apapun dan dimanapun sebagaimana sabda Nabi yang artinya sekiranya manusia mengetahui kebijakan-kebijakan yang terkandung dalam Ramadan niscaya mereka akan mengharap seluruh bulan Ramadan menjadi seluruh bulan menjadi bulan Ramadan maka untuk mengakhiri khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita jadikan dan kita dijadikan orang-orang yang memperoleh kemenangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya <tik> arhamar Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal ammat. انك سميع قريب مجيب دعوات يا قضي الحاجات انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وإلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وفق لنا ولي الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك wa hayyi lana min amna rasyada rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh